Kenapa mencuci di saat-saat hujan, Bir? Kenapa mencuci di saat-saat hujan? Kenapa mencuci di saat-saat hujan? Kenapa tidak kemarin? Bir, bagaimana mencucinya? Berapa hari ini tahan? Subhanallah. Tidak datang ini pada kerja iya, hujan ini. Tidak datang ini. Kenapa ya? Oh tadi kayak apa tadi? Dikira ini suuson berdiri-berdiri depan pintu. Dikira ini pencuri. Padahal ini mak data. Kakak tahu ambil itu tek pintu jadi tidak datang ini. Buka itu pintu pak, kalau sudah bangun itu. Eh banyak, nah astaga. Biar saya bantu maka ini pak. Hujan-hujan tau mak. Hah? Ai, saya curiga aja ini Pak yang buat. Bukan. Sengaja Pak, saya kasih anu mandi juga. Saya curiga aja ini Pak yang buat kok mandi hujan ini. Nostalgia di masa kecil. Bukan, kalau sampai itu anu je, berkelakson je. Bukan Pak Emma, anda percaya nya? Apa ya? Masang aja teman nih mandi Pak. Kamu tanya anak kecil mandi hujan. Ijo uji meski. Tidak mengalir air tadi. Mungkin waktunya makan, mungkin sisa-sisa makanan itu anu tak keluar ke situ pak. Maksudnya itu sisa makananmu jangan buang di situ. Makanya atas sumba ki. Air tekannya pakai ini, pakai pembersih yang tahan tulang. Yang mana? Sanglet apa kak? Penghancuran. Apa sih? Bagaimana bunyinya? Ya, cairan, mau beli. Oh, cairan, penghancuran, makanan. Mana ada cairan penghancur makanan, mana? Noda itu dia kasih hilang. Noda. Bukan cairan. Biar semen hancur. Wih, apa mi itu? Soda. Oh, soda. Berapa harganya kan? Sudah ratusan. Deh, jadi kamu mau kok? Pih mau dulu ngamen. Penimpi ya, malam pisah. Daripada beli itu. Jadi.